Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Ade Channel. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang 5 fakta unik hewan kaki seribu. Apakah benar hewan kaki seribu ini memiliki 1000 kaki? Mari kita kupas bersama-sama. Kaki seribu atau banyak disebut dengan luwing adalah hewan yang sering kita jumpai. Disebut kaki seribu karena dia memiliki kaki yang banyak. Namun, benarkah hewan ini memiliki 1000 kaki? Fakta unik yang nomor 1. Tidak memiliki 1000 kaki. Sesungguhnya, jumlah kaki yang dimiliki hewan ini adalah sekitar 400 kaki. Bukan 1000 kaki ya guys. Agar mudah, orang-orang menyebutnya kaki 1000 tanpa menghitungnya terlebih dahulu. Fakta unik yang nomor 2, tidak sama dengan kelabang. Karena sama-sama memiliki kaki yang banyak, kaki seribu dan kelabang sering disangka sebagai hewan yang sama. Namun, dari cara berjalannya, kelabang lebih cepat bergerak karena setiap segmennya terdiri dari satu pasang kaki. Sedangkan kaki seribu memiliki 2 pasang kaki per segmennya. Selain itu, kelabang berbentuk sedikit mendatar dengan kaki yang lebih panjang, sehingga lebih mudah bergerak. Fakta unik yang ketiga adalah, beberapa jenis kaki seribu adalah karnivora. Kebanyakan kaki seribu adalah herbivora pemakan tumbuhan, seperti memakan tanaman yang mati, atau bahkan bahan organik lainnya. Namun, ada juga jenis kaki seribu karnivora, pemakan daging, yaitu kaki seribu yang memiliki sepasang rahang penghisap. Jenis ini biasanya menelan bahan makanan yang mereka temui seperti kelabang, cacing tanah, dan serangga kecil lainnya. Lalu mereka mengambil nutrisinya dan mengeluarkan kembali sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna. Fakta unik yang nomor 4 adalah 2 cara melindungi diri. Ada 2 cara yang dilakukan kaki seribu untuk melindungi diri dari pengganggu. Cara pertama adalah yang sering kita lihat, menggulungkan diri. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengeluarkan cairan beracun atau gas hidrogen sianida dari pori-pori tubuh mereka. Racun yang dihasilkan tidak membahayakan manusia, hanya saja jika terhirup dapat membuat mabuk. Fakta unik yang kelima adalah, saat lahir hanya memiliki 3 pasang kaki. 3 ya, bukan 1000. Saat lahir, kaki seribu hanya memiliki 3 pasang kaki dan 4 segmen yang kosong. Seiring bertambahnya usia kaki seribu, jumlah kaki dan segmennya pun ikut bertambah. Oke, cukup di sini pembahasan tentang 5 fakta unik hewan kaki seribu. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Tunggu video selanjutnya di Ade Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.